Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu di mana ini sekarang pemirsa? Pemirsa Unires TV. Subhanallah, ini adalah Masjid Agung Semarang ya. Ini terkenal dengan salah satu payungnya yang raksasa. Dan ini masjid sangatlah indah sekali. Coba ke sana, kameramen Mas Hato Andi. Kita akan melihat kota-kota yang ada di pegunungan. Dan jangan lupa ini ada menara tertinggi di sini. Nah, bisa kita menara lihat di sana. Kita sebelum ini tadi ke tempatnya Labib, ya, tempatnya Labib. Tapi kita tidak masukkan ke dalam video ataupun rekaman ini, ya, karena memang waktu yang sempit waktu itu. Dan Mas Huda bisa menjelaskan sedikit tentang riwayat masjid ini. Wah, itu yang saya kurang tahu. Di sana ada museumnya, ya. Oke. Okay. Nanti kita main-main menaranya. Menaranya nanti. Ke museumnya nanti bisa. Nanti pemirsa juga bisa melihat nanti di atas, ya, pemirsa. Ini diresmikan oleh Pak Presiden SBY tahun 2006. Itu yang luar biasa. Super ini sekali. Juga desainnya, jadi desainnya itu desainnya dari campuran ya, campuran bukan hanya dari Jawa saja. Modern dan Jawa. Ini payungnya itu hanya ada dua, yang satu di Masjid Al Munawwarah di Madinah, yang satu di masjid sini. Nah, itu yang menjadikan salah satu keistimewaannya. Luar biasa. Oke, pemirsa, ini Res TV, kita akan segera menuju ke towernya ataupun ke menaranya. Nanti bisa pemirsa Unires TV juga akan mengikutinya. Oke, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas sudah membeli tiket. Kita akan menuju ke atas. Mari. Biar pemirsa merasakan juga ya bagaimana hawanya, adrenalinnya pada saat naik itu. Ini maksimal berapa orang, Mas? Oh, 7 orang. Kita cukup. Inilah liftnya. Lift menuju Masjid Agung. Oke, kita langsung paling atas lantai 19. Oh iya. Enggak mampir-mampir ya. Oke. Perobohan apa? Perobohan ziarah. Khusus satu hari berarti. Khusus satu hari. Satu hari. Enggak jadi 99. Santai-santai dulu. Oh, baik. 99 meter. Satu nanti lagi. Semua orang mandek ya. Ngomong. Oke, pemirsa. Alhamdulillah, sebenarnya saya tadi takut naik lift. Ternyata pas pada saat dilihat di bawah ternyata itu adalah laut Jawa. Ini berada di posisinya di utara dari Jawa. Jadi kalau saya mau pulang ke Kalimantan, tinggal berenang saja sebenarnya sudah sampai. Untuk pelabuhan, oh itu ya. Pelabuhan. Dan juga Mas. Masjid. Ini masjidnya. Besar. Bagaimana kalau kita keliling sebentar? Mau nyoba? Iya. Mau nyoba ini? Tadi sudah ada. Ini masih beragam. Di situ tadi ada lautnya. Kalau di situ yang gedung-gedung tinggi itu, itu Simpang 5 Semarang. Nanti kalau mau ngerasain
apa namanya, mau ngerasain tahu gimbal, nah, bisa nanti ke sana. Ini jembatan yang ada merah-merahnya ini kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan nggak ya? Ini ya. Ini jembatan baru ini. Nah, jadi nanti kita bisa lewat situ, merasakan jembatan barunya. Oh. Itu antar kota ya? Apanya? Itu di sungai apa namanya? Itu sungainya kalau di Jakarta namanya Banjir Kanal Timur. Kalau di adalah... Oh, memang dipisah sama sungai itu ya? Itu adalah Laut Jawa. Lihat, Laut Jawa. Ini kameramennya ternyata tertangkap kamera juga. Ketinggiannya berapa meter Mas sudah? 99 kalau nggak salah. Ini 19 lantai. Ini lantai 19. Lantai 18 itu ada kafenya. Jadi bisa ke kafenya, bisa beli bakso dan lain-lain. Udah tahu gimbalnya? Di situ. Enggak ada tahu enggak ya? Kalau ada mending sekalian di situ. Ini kalian bentar ya.